Korupsi keuangan negara dalam pembelian surat hutang oleh Bank Jambi terhadap perusahaan swasta di Jakarta dalam waktu dekat akan dilakukan penanganan di tingkat baru. Dalam kasus ini tersisa satu tersangka yang telah ditangkap tim intel kejaksaan di Denpasar, Bali. Telah dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2024 sebagai sidang pertama untuk Leo Darwin, pria yang turut terlibat kasus korupsi di Bank Jambi dalam pembelian surat hutang Mega alias Medium Term Note atau MTN. Sidang hari pertama beragenda penyampaian dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Jambi. Hal ini dibenarkan oleh Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jambi, Suwarjo. Leo Darwin adalah satu dari empat orang yang ditetapkan penyidik Kejati Jambi sebagai tersangka korupsi pembelian MTN dengan uang negara yang ada pada Bank Jambi. Leo Darwin ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap tim gabungan intelijen kejaksaan di wilayah Denpasar, Bali. Dia saat ini mendekam di dalam rutan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi sebagai tahanan jaksa. Doli Maulana, Jambi TV.